Yes, ini cara munculkan tombol kirim terbaru. Oke, di sini saya ada akun nih, nggak ada tombol kirimnya. Kita coba keluar, terus login lagi. Ini ID-nya ya. Oke, ini masih ID yang sama. Kita masuk dulu, ini nggak ada tombol kirim ya. Oke, ini nggak ada tombol kirim. Oke, kita keluar dulu. Selanjutnya kalian download aplikasi yang ada di deskripsi ya. Aplikasi ini yaitu untuk memunculkan tombol kirimnya. Lalu kita login dulu ke akun kita yang tadi. Pakai ID yang tadi ya, itu ID-nya. Oke, masukkan sandinya, kita terus pencet login. Setelah itu muncul begitu, kemudian kembali ke Hisdomino, kemudian login kembali di akunnya. Setelah itu akan sudah mendapatkan data, berarti aplikasinya bekerja, sudah membaca data. Kemudian nah, tombol kirimnya sudah muncul guys. Oke, ini ID yang sama ya, ini tadi saya sudah kirim 10 bag. Oke, ini nggak ada yang berubah di aplikasinya, cuma tombol kirimnya sudah muncul sekarang. Ini aplikasi yang sama guys. Kita keluar lagi, setelah itu kita coba login. Tombol kirimnya akan hilang ya guys, karena kita belum login lagi di aplikasi yang untuk memunculkan tombol kirimnya. Oke, sekian dari saya. Oke guys.